Hai teman-teman Clam Centric, saatnya pengumuman giveaway. Yes, berhasil akhirnya. Oke, oke. Dapat 700, dapat 700, jatuh. Yeah. Beberapa waktu yang lalu, Sianti melakukan giveaway. Hanya saja belum diumumkan siapa yang akan beruntung dapat giveaway tersebut. Nah, sekarang saatnya kita mengumumkan siapa yang beruntung dapat giveaway itu. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu video yang satu ini. Teman-teman, gue mesin kita akan bermain di game Fantasia. Check it out! Kita coba yang belakang. Stop. Bisa masuk nggak? Oh, nggak masuk. Yang sana ke terlalu banyak. Yang sana terlalu banyak. Satu kali lagi. Untuk memastikan aja seberapa sulitnya. Aduh, kena yang kuningnya ya. Kena yang kuningnya agak sulit. Kita pindah. Coba ukur gecer. Kita coba percayakan pada capitnya. Karena seharusnya kalau tidak ada perubahan, capit yang sebelah sini itu lumayan kuat. Kalau tidak ada perubahan, first try. Ya, percayalah. Ups. Oh ya, jatuh. Untuk jatuhnya nah, ke arah lubang ya, untuk jatuhnya. First try. Coba yang sebelah kanan. Ini tidak tahu seberapa kuat karena yang di sini sekarang yang agak kanan ini kekuatannya kalah sama yang di kiri. Oh no man, oh. Badannya agak besar juga ya yang ini ya. Badannya agak besar juga ya. Ke leher bisa nggak? Oh, tapi lehernya terlalu sempit ya. Oke. Bisa lagi. Sudah mulai menggadapnya, sudah mulai lurus ya. Bisakah ke arah leher? Leher. Oh, tapi kena ada tangannya ya. Oh, udah mulai mundur dia. Mundur. Mau ngambil ekornya kok kayaknya rada riskan. Masih terlalu bulat yang di atasnya ya. Leher bisa nggak? Leher. Oke, itu lumayan. Udah dapet ini harusnya. Yes. Iya, jatuh. Wow. Mana ini bisa diambil agak ke kepala ya, saya nggak tahu ini kemungkinannya seberapa besar. Jangan ambles dong, jangan ambles. Oh udah bisa ya. Oh my god, tidak mencabut sama sekali. Leher mau leher bisa diandalkan ya, leher karena ada mulutnya itu menghalang, cukup menghalangi nanti. Oh oke, udah bisa ini. Iya, oke. Oh, kedua ini satu, terus yang ini satu, apa dua. Yeah.
coba apakah sekuat itu. Oh masih jauh ya dari jangkauan. Oops. Oh udah bisa. Two in a row. Ya. Yang ini lebih sedikit lebih lemah, yang ini yang kuat. Capek ya. Oh, dia miring sih. Ah, tidak bisa. Terlalu kesana berarti kurang kesini apa artinya? Oke, jatuh dulu deh, ini dibereskan dulu aja. Terlalu miring, ini harus diluruskan kesana. Ini aja, sayang. Alamak. Yang gini error. Kita mengambil cornetto. Cornetto. Cornetto-nya memang agak ini ya, berada di antara tumpukan yang lain, tapi masih mungkin nggak? Oh, no. Bisa menggali ya. Ops. Wow. Sayang. Ops, oh no, sebenarnya tepat, tapi ya kanan kirinya itu yang bikin agak sulit ya. Itu udah muncul sih, sekarang udah lebih muncul. Diusir agak menjauh. Yes. Ya, kuat. Yes. Oh, oke. Okay. Mengubah posisinya lumayan lah ya. Bisa mengubah posisi itu. Karena yang kiri ini lebih kuat. Yep. Yes. Set. Aduh. Dapet. Allahuakbar. Posisinya agak miring, agak sulit. Alamak, enggak sampai ke bawah karena kena mulutnya.
Kita Pororo aja ya. Pororo aja ya. Aduh, Pororonya juga posisinya tanggung banget ya. Tanggung banget Pororonya. Pororonya tanggung banget. Satu kali lagi untuk yang ini. Untuk yang monyet. Untuk yang monyet aja. Coba kepalanya cukup gak sih? Kepalanya cukup gak sih? Gak cukup kan? Cukup. Cukup. Oh, kurang dikit. Yes. Oke. Bisa ini. Pas ditengahin aja berarti ya. Pas ambil tengah aja. Kepala masuk. Dapat. Oh, lebih kuat anjir di sini. Oh. Perfect. Miringnya ini, I see. Ah, balik lagi ke posisi mula. Satu kali lagi. Pororo. Bagus ini. Aduh. Lebih berat memang yang Pororo. Yes. Oops. No. Aduh, salah. Aduh, salah. Dapat. Yes. Dapat 4 dari Evo Catcher. Yey, kita sudah bermain di game fantasi. Apa yang kita peroleh? Kita lihat di sini. Ini dia. Nah, ini untuk mesin capitnya lagi kuat di sebelah kiri, maka kita terus bermain di sebelah kiri. Ketika tadi baru datang, kemudian kita lihat ada ketidakseimbangan jumlah gitu ya, antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi lu justru tadi banyakkan sebelah kanan, yang sekarang capitnya mulai melemah. Saya coba ngomong, Mas tolong diratakan bonekanya. Jadi biar yang kiri yang kosong tinggal 2 boneka itu di... yang kanan dipindahkan ke kiri jadi lebih rata. Ketika lebih rata tersebut baru di saya lebih mengincar yang UFO catcher sebelah kiri. UFO catcher sebelah kiri lebih kuat. Maka kita dapat 4 boneka ini. Ini mainnya cuma bentar banget loh. Bentar banget, mungkin cuma 15-an menit. 15 menit itu kita bermain di UFO catcher, bermain di nyoba dikit ice cream, tapi kalau lihat posisi-posisi ice creamnya lagi pada rapet, saling tumpang tindih, saling rapet gitu ya. Jadi kita tidak terlalu banyak dimain di ice cream, dan ini baru yang benar-benar kami mainkan, yaitu UFO catcher dan dapat 4 boneka ini. Lumayan, tetap dukung terus Clumps and Tricks biar kami dapat membuat video-video yang menarik, yang keren buat teman-teman sekalian, dan biar kami sering-sering melakukan giveaway juga. Cara dukungnya adalah dengan like, comment, share video ini ke teman-teman yang lain, dan yang belum subscribe silakan subscribe sekarang. Oke, terima kasih telah bergabung dengan Clown Machine Tricks, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.
Oke, kita sudah menyaksikan videonya. Semoga teman-teman selalu menikmati video dari CMT. Dan sekarang saatnya kita mengumumkan siapa yang menjadi pemenangnya. Dan yang menjadi pemenang untuk giveaway beberapa waktu yang lalu adalah ini dia. Oke, selamat buat pemenangnya. Untuk mengirimkan hadiahnya, maka konfirmasi nama dan alamat lengkap kamu di Instagram kami @cloud_mesin_tricks. Oke, saya tunggu ya. Sampai ketemu lagi di giveaway selanjutnya. Bye.